Di suatu hari ada putri duyung di kolam berenang, tapi pria ini tidak menyadarinya, guys. Kemudian duyung itu menyundul perahu karet yang membuat pria ini terjatuh. Sehingga karena tidak ada orang lagi, pria ini menuduh wanita ini yang ada di pinggir kolam. Karena tidak bersalah, wanita ini akan bersantai kembali sambil telinganya menggunakan handset. Namun duyung itu mengganggu pria ini lagi sehingga dia terjatuh lagi. Dan terlihat duyung ini sangat begitu menyeramkan walaupun pria itu tidak sempat melihatnya. Bahkan pria ini sampai tenggelam dan menghilang karena gara-gara duyung itu. Walaupun begitu, ternyata wanita ini sengaja mengorbankan pria itu agar menjadi makanan duyung ini, guys.